Halo teman-teman, di video kali ini saya akan memperlihatkan video hasil kamera dari HP Realme GT Master Edition. HP ini merupakan seri 5G flagship dari line-up produk Realme. Biasanya kan kalau misalnya beli HP itu, kalian juga kepo dengan hasil dari kameranya ya, baik berupa video maupun foto. Nah, saya sudah menunjukkan hasil fotonya di blog saya, sudah saya post, bisa dilihat di sana. Sedangkan untuk video, saya akan perlihatkan di sini. Video ini saya buat saat dalam perjalanan pulang dari Jakarta menuju BSD. Tapi di sini videonya lebih banyak ketika dalam perjalanan masih di dalam kota Jakarta. Ini saya ambil sekitar jam 1 sampai jam 2 siang. Jadi masih terang benderang. Seperti apa videonya? Silakan lihat sendiri melalui video ini. Nanti tinggal dinilai aja seperti apa hasil dari kamera Realme GT Master Edition ini. Video ini tidak saya edit sama sekali, saya hanya mengisi suara, jadi apa yang teman-teman lihat di sini adalah real dari kamera Realme GT Master Edition ini. Saya juga tidak menggunakan stabilizer untuk perekaman, jadi HP ini saya pegang dengan kedua tangan saja. Hasilnya ya terlihat stabil ya kalau menurut saya ya. Lumayan stabil dari awal sampai akhirnya, kalaupun ada guncangan itu pada saat mobil sedang melewati mungkin polisi tidur atau mungkin ada jalan yang berlubang. Tapi seingat saya sih jalan di Jakarta tidak ada yang berlubang ya. Buat kalian yang tidak mau fokus hanya pada kamera ketika membeli sebuah handphone, nah HP ini mempunyai spek yang menurut saya sangat menarik untuk kalian perhatikan, yaitu salah satunya dia sudah menggunakan prosesor Qualcomm Snapdragon 778G yang sudah support 5G. Selain itu ada apa lagi? Teman-teman bisa lihat dan baca pada akhir video ini. Di sana saya sudah cantumkan. Kalau untuk mengetahui informasi lebih lengkap mengenai spek dan fitur dari handphone ini, silakan baca blog saya travelrin.com. Di sana sudah saya bahas panjang lebar. Teman-teman bisa baca sekalian melihat hasil foto dari kamera HP satu ini. HP Realme GT Master Edition ini dibanderol dengan harga 5 juta saja. Ya, menurut saya sih masih jarang banget ya ada HP dengan performa tinggi, udah gitu punya desain premium yang enak banget dipegang karena dia tipis dan ringan. Layarnya pun sudah pakai AMOLED 120Hz, baterainya awet, casnya kenceng, tapi dibanderol hanya 5 jutaan. Kalau kameranya, berdasarkan foto dan video yang sudah saya ambil, itu nggak biasa-biasa aja juga ya. Jadi kameranya juga tidak bisa dianggap sebagai sebuah kelemahan. Nah, buat teman-teman yang sedang cari HP baru dan punya uang hanya 5 juta rupiahan saja, Realme GT Master Edition ini sangat saya rekomendasikan untuk dibeli. Oke teman-teman, segitu dulu dari saya untuk video kali ini. Semoga berguna buat semua. Terima kasih buat yang sudah memberikan support. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam Realme! Find the real me. So let's go. She's a feeling. Cause you know, it's time for the meaning. Now we show, we're coming to win it.